Truk bangunan setel bala mencoba melewati si tinjau lawi. Bisa terbang dong. Wadadidaw. Pandangin saya, oke. Okay. Tuh, saya lihat ini. Tuh. Tuh. 3 kali, 4 kali terbang. 5. Assalamualaikum. Welcome back to With Pinang Channel Bagasi ID. Oke coy, ya. Apa kabar kalian coy? Mohon maaf nih coy, udah berapa hari saya nggak upload coy? 4 hari kayaknya, 4 hari atau 3 hari saya nggak upload coy. Mohon maaf karena ya Lebaran coy. Kalau di desa itu ya rutinitasnya kalau hari Lebaran itu ya silaturahmi ke sanak saudara. Jadi saya nggak bisa bikin video coy karena sibuk banget, banyak tamu juga yang datang, janja saya juga sering bertamu ya gitulah coy. Saya kalian dimohon mengerti ya teman. Dan di kali ini saya akan mencoba meramaikan lagi kasana pengawuran yang hakiki di channel Bagasi ID. Gitulah coy ya. Saya tadi bingung ya, mau bikin truk apa, bus apa gitu coy. Ya udahlah, saya tadi modif-modif ngarang aja dan itu pakai torsi yang sudah sangat tinggi. Tapi nanti akan muat semen, busnya itu mobilnya sangat keren sekali, modifnya itu aneh banget. Nanti kita akan libas si tinjau lawi coy. Tanpa panjang lebar, kita langsung aja let's go kita ke game-nya. Oke coy. Oh iya coy, ada yang baru dong. Ini standnya udah sangat tua. Coy, ini ya truknya ya. Ini sudah sangat keren. Saya pakai headset dulu. Bisa kalian lihat sendiri coy, itu di bagian depan. Nih, ini apa coba? Ini ACC terbaru dari KHN Konsep ya. Ini apa coba coy? Ini mobil style balap pokoknya coy. Dari dash roll, jok, pokoknya semuanya modif balap ini coy. Kita nyalakan mesin dan nanti kita lewati si tinjau lawi coy. Nyalakan. Tuh. Kita coba maju ya. Tuh. Pokoknya ini mesin balap, bukan hanya cuma mesinnya yang balap. Pokoknya ini pokoknya siap ngangkat coy. Toy. Ke situ aja kakaknya anda coy. Mesinnya kayak nggak mau mati gitu loh coy. Yo, kita coba yuk pelan-pelan yuk. Ya Allah banter temen bor. Ini nggak tahu bakal seperti apa nanti coy. Tak gigi satu aja ya. Yo buka pintu. Itu aja nabrak bos. Astaga naga, ini mesinnya terlalu tune up ini coy. Ini enggak, kalau enggak salah itu pakai 500.000 ini coy, 500.000 torsi coy. Saya enggak tahu jadinya nanti seperti apa di situ tinjau lawi. Ini muat semen ya tuh, disentek aja seperti itu coy. Saya tambahin gigi langsung saya sentek, saya coba ya. Tuh, mau ngangkat dia bos. Hei jalan orang ini, hei jalan orang ini. Ini muatannya semen ya. Wadaw, kita akan coba. Nope. Kengawuran yang hakiki ya coy ya. Pokoknya kita ikutin jalan ini, nanti kita akan sampai di si tinjau lawi bos. Astaga, sulit banget mengendalikan truk ini bos. Dari interior dulu. Tuh. Interiornya keren banget coy, pakai dash roll ya ini untuk pengaman. Biasanya mobil-mobil drifting atau mobil rally atau mobil balap itu pakai besi-besi gini coy, biar kalau ngeguling-guling itu biar aman bagi pengemudinya coy. Jadi kita nanti akan coba gaskan bos. Maaf nih coy, udah lama banget ya, untuk sementara kemarin itu nggak bisa upload ya karena gitu coy, karena sibuk banget bos. Tapi minal aizin ya teman-teman, minal aizin wal faizin. Yang kemarin yang jelas sudah saya ucapin minal aizin wal faizin. Ini masih dalam suasana Lebaran dan ini kenapa mobil macet-macet? Kelamaan, bos. Buka jalur, bos. Kalau lama-lama langsung buka jalur, bos. Kacau banget sopirnya, Pak. Pak. Ini ACC-nya campuran ya, dari V-Concept, ada dari KHN, ada dari Young Custom, ada dari RWA, pokoknya campur aduk coy.
untuk skin ini skinnya Mas Adril Adrian kalau nggak salah coy. Kita akan mencoba melewati si tinjau lawi. Cuma sulit sekali mengendalikan truk ini cuy, karena terlalu horsepowernya terlalu tinggi coy. Bilas dulu. Oke bisa. Was ada truk Hino banter. Nah ini sudah memasuki awasan si tinjau ya. Kita akan coba ngangkat di si tinjau nanti coy. Oke. Kalem bos. Bahaya sekali coy. Saya nanti pasti otomatis nyemplung di jurang kalau saya yang bawa. Woi. Astaga kom. Astaga tuh kan. Astagfirullahaladzim. Saya terjatuh. Sopir nggak ada obat ini coy. Sopir nggak ada lagi nih. Oke ditabrak dong. Kita coba ya, si tinjaunya di mana coy? Kita kasih map. Si tinjau lawinya masih panjang, masih jauh ya coy ya. Di depan kita nanti melewati si tinjau. Kita akan coba libas pakai truk balap coy. Truk bangunan ini loh coy. Ini muat semen ya, muat semen sebanyak ini pasti berat banget itu coy. Saya yakin itu pasti berat banget coy. Ya kita pakai gigi segini aja ya, gigi 4 biar jatuh coy. Kacau banget sopirnya coy. Belum sampai si tinjau lawi udah jatuh 3 kali coy. Nope. Kacau banget ya. Jangan-jangan tes jumping sebenarnya ini bisa ngejumping yang kemarin-kemarin itu coy, seperti itu coy. Ya itu situ tinjau lawinya di depan udah mulai kelihatan di map ya. Di petanya setelah jembatan kita akan melewati si tinjau lawi bos. Kita pakai gigi 4 aja dari interior coba. Kalau tambahin gigi 5 jumping ini. Kalem rem udah mau jumping weh. Ntar coy saya pakemin dulu remnya ya, karena remnya kurang pakem ini pak. Mana remnya? Padahalnya remnya udah full gini remnya cuy. Oke kita coba. Ini saya udah hampir 5 hari nggak rekaman ini, saya agak bingung mau rekaman nih coy. Aduh udah mulai terbiasa nggak rekaman coy. Saya akan coba lagi untuk pateng atau lebih rajin lagi untuk rekaman coy, biar kalian ini ada hiburan di kala kegabutan kalian coy. Ini hari apa sih? Hari Minggu ini ya. Oke di depan kita sudah melewati atau sudah melewati, sudah melihat si tinjau ya. Tenang coy, pepet dulu. Nah itu ya di depan sini ya. Tuh kita belok sebelah kanan si tinjau lawi. Cuma di versi 3 dari Mas Slam Toro ini mapnya, kenapa ini ada pembatas jalannya gitu loh coy. Eh ada tukang nyotretnya tuh. Ini truk bangunan yang bukan main-main loh coy. Ada komponen balap di depan itu coy. Kali gas. Kok malah mundur wis. Bos. Sabar bos. Nabrak truk orang bos. Kita langsung coba gaskan ya. Ini truk bangunan yang tidak wajar coy. Truk bangunan setel balap mencoba melewati si tinjau lawi. Astagfirullah. Kepapas, wih. Kacau banget sopirnya cuy. Yo kita coba lagi yuk. Kita coba yuk. Kita pelan-pelan, kalem. Si tinjau lawi. Los bos. Sopirnya kacau banget ini coy. Semuanya dilibas coy. Kacau banget sopirnya coy. Ini belum sampai atas aja udah kengawuran yang hakiki ini coy. Saya bisa ini ngangkatin ini coy. Ya kalem yuk.
santuy skui gitu loh cuy. Masa nyopir enggak pernah santuy. Truk bangunan style balap ini coy. Ini cuma saya injek sedikit aja gasnya coy, sudah seperti ini sebenarnya. Sudah seperti ini jalannya coy, enggak ada yang lurus apa coy. Kalau ada yang lurus saya gaskan ini. Gigi 6 ini coy. Kayak enggak ngegas sama sekali cuy. Ditinjau lawi kita libas bos. Yo iyo lokan yo lokan yo lokan. Ini agak lurus sedikit. Gas. Aman cuy. Udah mulai ngepot. Tegar. Yo lo 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 naik ke atas bisa dong. Aman cuy. Bisa terbang dong. Wadadidaw. Mundur. Langsung mundur, bos. Ada jurang di sini, bos. Ini mak, aduh tujuan saya ini saya enggak tahu, coy. Saya mau ini mau kemana gitu loh tujuan saya ini. Enggak jelas pokoknya saya, coy ya. Tapi pokoknya asal lewat aja, cuy. Asal lewat aja, cuy. Bentar lagi kita sampai, coy. Udah sampai jalan raya lagi. Padahal tadi terbang-terbang, bos. Gak tahu ya tadi ketenggor apa atau natap apa, saya nggak juga nggak tahu cuy. Kenapa saya tadi bisa terbang bos? Nanti saya waktu editing pasti saya lihat coy, itu nenggor apa itu coy. Kacau banget sopirnya, kacau banget, huling terus. Ya Allah, ditwamba nih mobil evergreen bos. Truk evergreen ini memang ngajak balapan ya. Tenang coy, kalau ngajak balapan jangan sama saya coy, salah anda coy. Mobil saya seperti ini bos. Koyok mobil gendeng. Terbalik lagi. Mana nih mobil saya? Dah terbalik mobilnya coy. Yo lanjut yuk. Masih mau ngebalap. Ya Allah, kenapa saya selalu ditabrak-tabrak sih? Oke, bus, kamu mau nantangin saya? Mau nantangin saya? Oke. Tuh, salipin. Tuh. 3 kali, 4 kali terbang, 5 kali. Seru tapi coy, kalau di jalan terus pasti seru ini coy. Lagi-lagi dia mau. Satu. Oh, jangan. Ini bukan jalan lurus, coy. Bukan jalan lurus. Kita masih lanjut. Ini sebenarnya saya mau ngapain sih? Nanti, coy. Kita setelah ini bikin video lagi. Dan itu saya agak serius ya. Nggak kayak ini. Ya, ini terlalu ngawur sih. Nggak ada tujuan gitu loh, cuy. Saya juga bingung mau ngapain, bos. Kita sampai di rumah makan yang seperti biasa itu aja ya. Ini sound pack-nya dari siapa namanya? Mas Gilang Wisnu ini coy. Wadadidaw dari interior coy. Aduh. Astaga naga, kenapa Mas ngadap? Gunakan persneling 1 katanya coy. Ngapain gunakan persneling 1 coy? Persneling 6 aja ngangkat-ngangkat saya coy. 6 aja ngangkat-ngangkat seperti itu. Ya Allah, kenapa saya ngawur banget gitu loh. Kita sudah sampai di depan ini coy. Kacau. Rumah makannya mana coy? Bukan yang di sini, bukan di sini. Yang biasanya saya berhenti itu loh coy. Setelah tikungan ini kita belok kanan ya. Berhenti di rumah ini coy. Panorama si Tinjau Lawi 2 coy. Panorama 2 ya. Nah, saya akan berhenti di rumah makan ini, coy. Gak ada jalan lurus di sini, coy. Pertama aja ngawur banget saya ini, coy. Berhenti. Ya udahlah, kita berhenti di rumah makan ini.
Terima kasih banyak buat kalian sudah menonton, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe teman-teman. Thanks for watching, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, masuk ke video lagi coy.